Buat yang punya pekerjaan dan rutinitas sehari-hari yang susah banget buat ditinggalin, kadangkala bikin kita ngerasa perlu waktu, perlu tempat yang bisa jadi membuat kita jadi fresh kembali dan seperti restart kembali. Dan tempat saya yang saya duduki sekarang ini adalah tempat yang cocok banget. Tempat yang mungkin beberapa orang memilih jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, tetapi justru dekat dengan perasaan yang intim. Di sini, di tempat saya duduk saat ini, di pantai dulu. Sama seperti pulau-pulau sebelumnya yang gue kunjungi di Gorontalo, gue menemukan kedamaian batin. Bikin gue merasa bahwa gue sangat-sangat beruntung ada di Pantai Biluhu kali ini. Gue juga menemukan orang yang tinggal di sana begitu menikmati hidupnya. Gue selalu penasaran untuk lebih lanjut melihat Biluhu dari sisi yang lainnya. Masih bareng gue Budi Doremi di Pesona Indonesia. Hey! Pantai Biluhu kalau ditempuh dari kota Gorontalo cuma butuh waktu 1 jam. Kalau dari bandara 1,5 jam. Kalau dari Jakarta hitung aja sendiri. Dengan kualitas pemandangan yang mencapai lebih dari 4K, tempat ini memang rekomendasi banget buat lo yang membutuhkan tempat-tempat yang bisa nge-refresh jiwa raga lo dengan teman, pacar, selingkuhan, musuh, pokoknya siapa aja. Tempat ini welcome buat siapa aja yang punya waktu, yang punya keinginan, bukan cuma yang punya uang doang. Makanya Pantai Biluhu menurut gue recommended banget. Tempat ini punya spot diving dan snorkeling yang oke banget. Sekarang kita buktiin ada apa dan seindah apa di bawah laut Pantai Biluhu. Gila, akhirnya gue bisa menikmati Pantai Biluhu di bawah lautnya. Ekosistem bawah laut yang masih sehat walafiat yang membuat gue merasa bahwa tempat ini memang okay buat lo kunjungi, buat lo nikmatin tidak hanya di dasarnya tetapi di dalam lautnya. Sampai-sampai kameramen gue bilang kayak begini sama gue, "Boy, kayaknya gue gak pengen pulang dari sini deh." Gue gak percaya kalau dia gak pulang, dia gak bisa meneruskan pekerjaannya. Teman-teman udah lihat betapa indahnya Pantai Biluhu. Keindahan ini harus kita jaga bersama-sama. Karena Pesona Indonesia bukan cuma milik generasi hari ini, tetapi juga milik generasi Indonesia selanjutnya.